Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rosella Bunga. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih telah mensupport channel Rosella Bunga. Oke teman-teman, untuk kegiatan kali ini saya juga kurang tahu, langsung saja kita cari senior kita. Ini cuaca sedikit kurang mendukung ya teman-teman. Mendung. Yuk kita langsung saja cari senior kita yang ada di mana. Oh, itu ternyata Pak Senior ada di sini. Hey, wah. Oh, ini yang kemarin ya ini Pak Senior ya. Iya, cek ini. Ini yang kemarin ini teman-teman, yang hasil berburu. Bagus, Mas Adit. Oh, biar cepat bagus ya. Jumbo ini. Nah, untuk kegiatan hari ini apa ini Pak Senior? Mau potong lagi. Mau potong lagi. Iya. Pilo Pak tadi, pilo. Oh, pilo. Oh, melanogrisum. Ya. Jadi, Pak Senior ini pada hari ini kegiatannya mau budidaya melanogrisum, ya, teman-teman. Melanogrisum. Langsung saja kita ikuti Pak Senior kita ini. Lihat daunnya sebesar gini, kalau nggak dibudidayakan. Wah. Besar sekali ini Pak Senior. Kok bisa ya sebesar ini Pak Senior ya? Kita ada cara-cara sendiri untuk mempercepat daun itu lebih besar, nanti. Normalnya melano itu sebesar apa itu Pak Senior daunnya? Ya mungkin lebih dari ini juga bisa Mas Adi. Oh iya. Lebih iya. Dari ini bisa, cuma kalau kita nggak tahu cara potongnya lama nanti. Oh jadi ada cara-caranya ya Pak Senior ya, supaya bisa daunnya bisa besar seperti ini ya. Mantap kalau besar, sangat indah. Oh jadi hari ini budidaya sekaligus cara agar melano ya, ini daunnya bisa jumbo-jumbo seperti ini. Nah, kita juga apa ya, pucuk-pucuknya ini juga pilihan juga Mas Adi. Oh, yang mau kita potong. Ini yang dipotong. Oh, jadi kita ambil batangnya yang sudah besar. Iya. Kita langsung potong. Jangan lupa hiasan. Oh, apa ini yang ketinggalan? Ini. Nanti cutternya kalau nggak biasa sama ini kurang tajam Mas Adi. Oh. Bumbu dapur lagi. Bumbu dapur lagi teman-teman. Tadi minta sama istri sudah ngomel-ngomel, cuma dikasih satu. Dikasih satu Pak Senior. Waduh. Ini langsung dipotong teman-teman. Kebetulan akhir angannya juga bagus sekali nih. Oh, saya lihat dari di belakang sana juga banyak ini Pak Senior. Ya lumayan lah, banyak induan-induan di sana. Wah itu banyak teman-teman di sana itu. Waduh, bergerombol di sana itu teman-teman sarangnya. Di sini juga sarangnya. Ini batang kan sudah besar, Mas Adi. Nah, kalau sudah besar gini, nanti pertumbuhan daunnya, ya, dia akan cepat besar seperti ini. Oh, jadi kalau motongnya besar gini, nanti pertumbuhannya daunnya bisa cepat besar seperti ini, ya, teman-teman. Jadi kalau untuk melano, biasanya kita tuh media cuma pakai ini, Mas Adi. Apa ini medianya? Pakai lumut. Wah, lumut aja teman-teman. Lumut aja ini. Lumut saja, nggak ada media lain Pak Senior. Ada. Nggak ada ya. Ntar untuk media lain, kalau melano itu sudah mulai tambah daun dan tambah membesar. Iya. Jadi, jadi untuk awal-awal pertama memotong itu medianya cuman lumut aja ini Pak Senior. Lumut aja, cuma lumut. Cuman lumut aja teman-teman untuk pertama. Ini, ya. Dihancur-hancurkan. Terus sengaja kita pakai pot yang
agak kecil, Mas Adi. Ya, ukuran sedang lah, enggak kecil-kecil banget, enggak besar-besar banget, teman-teman. Soalnya nanti apa di saat dia sudah tambah daun membesar, kalau kita mau ganti pot yang lebih besar, kita itu mudah gitu loh. Oh, ini langsung saja ya, Pak Zinar ya. Langsung aja gini, Mas Adi. Jadi ya, enggak kayak yang kemarin itu yang dipotong kecil-kecil enggak ya? Ya, ini. Ini langsung saja seperti ini, teman-teman. Kalau yang kita motong itu per ruas itu lama, Mas Adi. Oh, kalau per ruas itu lama. Iya. Lama, ya. Besarnya itu lama. Kita membudidayakan cepat banyak tapi enggak cepat-cepat besar daunnya. Jadi Pak Senior ini punya tips baru. Dia mau budidaya tapi maunya yang cepat besar, akhirnya dan daunnya gini, biar cara cepat besar, Mas Adi. Nah, ini daunnya ada cepat contoh-contoh besar. Contoh kemarin yang sudah kita potong. Nah, ini. Oh, ini sudah mulai agak besar ini, Mas Adi. Oh, ini potongan, ini hasil potongan ya, juga ini, Pak Sinar ya. Ini. Kira-kira sudah berapa bulan ini Pak Sinar dipotong? Nah, kalau melano itu enggak lama, Mas Adi. Masalahnya itu akar anginnya itu banyak ini. Jadi dia langsung aja ini. Iya. Oh, jadi enggak lama ya, Pak Sinar. Oh. Jadi ini yang sudah barusan dipotong ini berarti enggak lama juga ya kan, lama, akarnya sudah nambah daun nanti. Nah, oh, enggak lama langsung nambah daun, teman-teman. Nah, ini Mas Adi. Kalau kita batangnya kecil ya toh. Oh dia iya jalar. Iya. Nah, seperti ini teman-teman contohnya kalau kecil itu dia enggak besar. Wah, semakin ini menjalar ya, Pak Sinar ya. Ini. Oh, ini sudah setinggi gini, daunnya masih segini. Ini perbedaannya, teman-teman. Yang ini sudah panjang, tapi daunnya kecil. Tuh, sama tangannya Pak Senior aja, besaran tangannya Pak Senior. Terus ini kalau yang batang besar, gitu, daunnya ngikuti besar. Iya. Dan nggak lama seperti ini. Oh, jadi kalau potongan dengan daun besar, akan tumbuhnya semakin besar lagi ya, Pak Senior ya? Betul, daunnya. Oh, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman di rumah yang belum tahu itu cara memperbesar atau mempercepat ini daun melano ini supaya cepat besar. Jadi, ya seperti itu, teman-teman. Ditunggu dulu panjang, ntar kalau sudah panjang dipotong, Mas Adi. Seperti itu kan sudah tinggi itu, ada 1,5 meter. Ya yang ini sudah tinggi ini, teman-teman, yang situ. Kita potong seperti ini tadi, ntar itu bonggolnya itu tumbuh lagi, terus lebih besar lagi. Oh, yang itu yang sudah dipotong nanti tumbuh lagi ya, Pak Senior ya? Tumbuh lagi dan dia cepat besar juga, gitu loh. Jadi kita tinggal ngambil pucuknya gitu, Mas Adi. Iya. Waduh, ini maskotnya ini bisa sebesar ini ya, Pak Senior ya? Lumayan, Mas Adi, ini. Wah. Ya mungkin hampirlah 1 meter kurang sedikit mungkin. Iya, itu Pak Senior. 80 atau berapa itu loh, mungkin ini. Mantap. Wah, ini teman-teman. Lumayan. Daunnya ini, waduh. Lumayan, Mas Adi. Super besar ini, teman-teman. Ya, yes. Mudah-mudahan, Mas Adit, ini dari adanya video-video ini bisa manfaat untuk teman-teman yang di sana ya. Ya, buat adanya video ini supaya bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang belum tahu lah. Ini memang cara-cara kita yang sudah kita dapat, Mas Adit. Ya, ini jadi ini tuh cara-cara dari senior kita yang sudah dialami lah, yang sudah pernah dijalani. Kebetulan ini di pinggir jalan ya, teman-teman, sedikit berisik nih, mohon maaf lah. Nah, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe. Ini Pak Senior ini akhir-akhir ini sedikit kurang bersemangat, katanya yang nonton banyak tapi nggak subscribe, katanya gitu. Nah, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan pemesanan bunga, silahkan hubungi kontak WA Rosella Bunga yang ada di kolom deskripsi, teman-teman. Nah, buat Rosella Bunga juga menyediakan jasa dekorasi taman ya, Pak Senior ya. Iya, betul. Jadi Rosella Bunga ini juga menyediakan jasa dekorasi taman, teman-teman. Lihat saja ini stand-nya ini. Waduh. Rapi banget ini, teman-teman, di sini. Stand Rosella Bunga ini. Mantap lah. Mungkin segitu saja ya dari Pak Senior ini. Enggak ada tambahan lagi atau gimana? Nah, sementara ini cuma melano ini yang mau kita kasih tahukan, Mas Adi. Mudah-mudahan manfaat untuk teman-teman yang belum tahu cara-cara yang seperti ini. Iya, Pak Senior. Jadi
segitu saja ya dari senior. Ini cukup memberikan ilmu, sedikit ilmu dari Rosella Bunga ini buat teman-teman di rumah. Mungkin buat teman-teman yang sudah senior atau lebih paham dari senior Rosella Bunga, ya ini memang Rosella Bunga ini menyediakan tutorial untuk para pemula ya Pak Senior ya. Untuk para senior yang mungkin melihat video dari Rosella Bunga ada kekurangan, silahkan komentar di kolom komentar teman-teman. Rosella Bunga siap menerima komentar dan saran dari teman-teman yang ada di rumah. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.